yang rapat di jembatan Bendi dengan dua. Bawang putih dan bawang merah yang ditumbuk sebut kari, daun kari, halba, air asam, garam, gula, santan, air dan minyak. Okey, tunggu sampai minyak panas. Kemudian kita masukkan bahan yang perlu tumis. Bahan yang perlu tumis adalah masukkan sebut kari. Kata sini sebanyak 15 minit gaul. Masukkan sedikit air asam jawa. Masukkan garam dan gula bagi cukup rasa untuk kari tersebut. Bila ikan sudah masak dan bendi nampak empuk, rasanya kita hanya perlu masukkan tomato saja. Apabila sudah dimasak, gulai ikan, bendi dan tomato.